Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyusira wal ladini kulli wa kafabil billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 186 A'udzu billahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentangku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Ujibu watad da'i idza da'ani dan bahwasanya aku akan mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. fal yastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun maka hendaklah mereka memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran ayat ini menjelaskan bahwa Allah itu dekat dengan hamba-hambanya dan akan mengabulkan doa-doa mereka apabila mereka berdoa kepada Allah Surat Al-Baqarah 186 ini merupakan kelanjutan Surat Al-Baqarah 183 sampai dengan 185, yang mana yang berhubungan dengan puasa pada bulan Ramadan. Dalam arti kata, bahwa Al-Baqarah 186 ini masih kelanjutan tentang puasa Ramadan, dan di sela-sela penjelasan tentang ibadah puasa di bulan Ramadan, Allah menjelaskan tentang akan dikabulkannya doa. Hal ini mengisyaratkan bahwa salah satu momentum dikabulkannya doa adalah ketika kita berpuasa dan berada di bulan Ramadan. Hal ini diperkuat oleh sabda Rasulullah dalam sebuah hadis riwayat At-Tirmizi tentang doanya orang yang berpuasa bahwa doanya orang berpuasa dari sejak terbit fajar sampai terbenamnya matahari akan dikabulkan. An Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasatun la turaddu da'watuhum as hatta yuftira Wal imamu adil Wa da'watul matlum Dari Abi Hurairah Beliau berkata bahwa bersabda Rasulullah SAW Ada tiga kelompok manusia Yang doanya tidak akan ditolak Atau pasti dikabulkan Yaitu orang-orang yang berpuasa hingga berbuka Imam yang adil Dan doanya orang-orang yang dizolimi Irfau Allahu fauqal gomam Wa yaftahu laha awabas sama' wa yaqulu rabbu wa a'izzatillah ansurannaki walau ba'dahin Allah akan mengangkat doanya di atas awan Allah akan membuka pintu-pintu langit untuknya Allah berfirman demi kemuliaanku pasti aku akan menolongmu walau setelah waktu yang tidak ditentukan maksudnya doa yang pasti dikabulkan dan dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda bahwasanya doa orang yang berbuka juga akan dikabulkan dalam hadis riwayat Bahaki dalam sya'bul iman Rasulullah bersabda la sa'imi inda fitrihi da'atu ma'atu raddu bagi orang-orang yang berpuasa pada saat bukanya ada doa yang tidak akan ditolak dalam ayat Al-Baqarah 186 yang kita sebutkan tadi Allah juga menjelaskan syariat dikabulkannya doa yaitu jika orang yang berdoa senantiasa menyambut perintah Allah dalam kehidupannya dan ketika memanjakan doanya disertai dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah pernah mengingatkan bahawa jika amar ma'ruf dan nahi mungkar ditinggalkan maka Allah tidak akan mengabulkan doa siapa saja yang berdoa kepada Allah. Sebagaimana sabda beliau dalam hadis riwayat At-Tirmizi, "Wallazi nafsi biyadih la ta'muruna ta bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar." Demi zat yang diriku dalam genggamannya, kalian harus memerintahkan terhadap yang maruf dan melarang terhadap yang mungkar. Aula yushikan nalahu alaikum iqaban minhu thumma tada'una falayustajabalakum. Atau Allah akan segera mengirimkan siksa darinya. Kemudian kalian berdoa, maka doa itu tidak akan dikabulkan untuk kalian. Jika kita menyambut perintah Allah dengan menjalankan syariatnya di muka bumi ini dan selalu menyertai doa kita dengan keimanan akan dekatnya Allah dengan kita dan keimanan bahwa Allah akan mengabulkan doa kita, maka niscaya Allah akan memberi petunjuk dan membimbing kita untuk mendapatkan kebaikan dunia akhirat. Allah berfirman, La alhum yar sudun, pasti mereka mendapat petunjuk untuk mendapatkan kebaikan dunia akhirat. Karena itu, hamba yang beriman akan memanfaatkan momentum Ramadan untuk berdoa kepada Allah untuk kebaikan hidupnya di dunia dan di akhirat. Doanya orang yang beriman tentunya tidak hanya untuk kepentingan diri dan keluarganya saja; orang yang beriman juga akan berdoa untuk saudara-saudaranya sesama kaum Muslimin, sebagaimana ia juga akan berdoa untuk agamanya. Akhirul kalam. Mari kita jadikan momentum Ramadan ini sebagai bulan berdoa untuk kaum muslim di seluruh dunia. Di Palestina, di Suriah, di Rohingya dan tempat lainnya. Agar Allah memberikan mereka perlindungan dan pertolongan dengan tegaknya syariahnya. Dan khusus untuk negeri kita, Indonesia yang kita cinta ini. Mari kita berdoa kepada Allah agar Allah melepaskan kezaliman yang sedang mencengkram negeri ini. Teruntuk para ulama yang dikriminalisasi berdoa agar umat Islam keluar dari cobaan kebencian musuh-musuh Islam terhadap Islam dan mendapatkan kemenangan dengan tetap berpegang teguh dengan agamanya dan ditegakkannya syariahnya di muka bumi yang kita cinta ini. Allahumma amin. Fatabiru ya ulil afsar wabillahi taufik wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله, الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا